Beginilah kondisi badan jalan yang menurun di Jalan Seluang RT3, Kelurahan Wonotirno, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara. Tepatnya jalan poros antara Kecamatan Samboja dan Muara Jawa. Saat melintas, para pengguna jalan harus berhati-hati sehingga tidak sampai menimbulkan kecelakaan lalu lintas, bahkan menelan korban jiwa. Menurut salah seorang warga yang juga merupakan korban akibat jalan rusak itu, akses mobilitas jalan yang berada di depan rumahnya tersebut sering menyebabkan kecelakaan hingga tak jarang merenggut korban jiwa. Tak hanya itu saja, rumahnya pun ikut menjadi korban akibat mobil truk terguling hingga menimpa tempat tinggalnya. Ia juga berharap agar pemerintah provinsi maupun kabupaten segera memperbaiki jalan yang rusak. Pas lagi tidur orang jam 10, namanya kita dari laut capek kan, tidur sih jam 10, mati lampu juga. Ini kamar ini ku cari kuncinya gak ketemu, kuncinya kan lepasan. Jadi pas keluar dari kamar, ininya sudah hilang. Itu, nuk kepala mobil di sini. Saat ditemui langsung, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Mukmin Faisal menegaskan, pihaknya selaku pemerintah provinsi akan terus membangun serta memperbaiki infrastruktur jalan di wilayah pesisir hingga ke pelosok pedalaman guna mempermudahkan masyarakat untuk beraktivitas serta meningkatkan perekonomian di Kaltim. Gimana tanggapannya? Diteruskan ya. Akan diteruskan gitu, Pak. Akan diteruskan, tidak boleh ada yang tinggal ya. Semua yang berlubang yang mengganggu kenyamanan masyarakat itu harus diperbaiki. Jadi rencananya kapan itu, Pak, akan dianu, Pak? Nantilah setelah ini ya. Tapi akan ditindak lanjut. Iya. Terdapat sejumlah jalan yang rusak parah dan berlubang sepanjang 30 km di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara. Tak hanya itu saja, demi memberikan rambu atau tanda bagi pengguna jalan, sebagian warga pun menanami pohon pisang di jalan yang berlubang agar masyarakat berhati-hati dalam melintas. Dari Kutai Kartanegara, Fairuz Zabadi memberitakan.